Lagi nanti kalau sudah tumbuh hijau gitu kan ya. Ini kalau kayak gini sudah pasti bagus tumbuhnya. Mudah-mudahan lah apa tanahnya apa asamnya tidak terlalu, jadi bisa perkembangannya cepat kan. Kalau asamnya sih Mas, kalau saya perhatikan mereka di Sepunggur, sama kurang lebih sama seperti ini. Setelah mereka tanggul langsung ditanami itu aman, toleran terhadap tingkat keasaman tanah jenis tanaman ini. Semoga lah ya. Ya mudah-mudahan lah. Kita lihat aja nanti ke depannya. Soalnya kemarin coba kan ada sisa kapur dulu dikit kan, coba-coba lah tak ambil sini untuk mengurangi anu kan, supaya netral, agak-agak netral. Sudah bagus banget Sobat Survivor tuh, apalagi airnya sudah tidak tergenang lagi, itu kuncinya sebenarnya. Ketika air tergenang, baik air hujan maupun juga air pasang, itu menyebabkan asamnya naik. Sobat Survivor, masih di lahannya milik Pak Irwan. Kita coba untuk mengajak Anda jalan-jalan keliling di lahan 1 hektar miliknya. Jadi mungkin Sobat Survivor yang belum tahu atau sekedar untuk mengingatkan bahwa lahan transmigrasi setiap warga memiliki jatah lahan itu 1 hektar. Jadi ukurannya adalah 50 kali 200. Jadi lebarnya itu adalah 50, panjangnya ke belakang itu adalah 200. Kita sudah di titik 100 ini, jadi masih ada 100 ke belakang yang kita mau jalan-jalan melihat. Jadi kemarin ini saya liput dari udara, lahannya ini sudah bagus banget, rapi. Dan terima kasih untuk Pak Aceh, operator perdana pertama yang sudah mengerjakan. Saat ini beliau dipercayakan di tempat yang lokasi yang berbeda. Dan saat ini Sobat Survivor, saya akan mengajak Anda untuk keliling di lahannya. Nah sebenarnya di bawah sini tuh banyak gabusnya, banyak sekali ikan di bawah. Mungkin kapan-kapan kita pasang bubu atau sejenisnya. Ini sudah banyak ikannya di bawah tuh, kayak ikan gabus atau ikan apa gitu ya. Yang jelas banyak, kelihatan ikan-ikannya di bawah. Kayaknya gabus ya, kecil-kecil ya. Oh, anaan gabus. Sudah banyak anaan gabus di bawah. Kita coba untuk jalan-jalan ke sana lagi. Ini sudah kering banget dan juga sudah tidak pasang lagi sebenarnya Sobat Survivor. Cuman mereka perlu untuk terus melakukan perawatan tanggul gitu. Caranya gimana ya? Mereka memastikan mereka tanam-tanaman yang akarnya bisa memperkuat tanggul sebenarnya. Saya sebenarnya merekomendasikan menanam pakcong. Karena pakcong itu kalau sudah tumbuh subur bisa ke depan bekerja sama dengan Bulungan Mandiri Farm untuk tanam untuk beternak kambing. Jadi mereka bisa sustainable, berkelanjutan bertani di lokasi ini. Jadi saya meliput, Anda menonton, saya olahraga gitu. Karena saya harus keliling jalan-jalan. Di sini memang saya harus butuh banyak bergerak saat-saat ini karena tentu beberapa tahun terakhir ini berat badan cukup drastis naiknya. Mungkin pengaruh selalu dikasih makan setiap ke mengunjungi warga, selalu dapat makanan enak gitu dari warga-warga transmigrasi. Terima kasih buat Sobat Survivor semuanya, baik narasumber maupun juga penonton yang selalu mengapresiasi apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, kita coba untuk ini berada di titik paling belakang lahan dari Pak Irwan. Ini sudah ada kelapanya. Anda bisa melihat ini kan belum ada buahnya kan ya. Ke depan ini akan subur kembali kelapa-kelapa ini. Akan bagus sekali pertumbuhannya nanti. Dan memang saya mengarahkan operator kemarin untuk membelah lahan Pak Irwan ini menjadi dua. Supaya apa? Supaya lebih kering. Terus juga kedua, lebih layak untuk bercocok tanam. Seperti itu. Nah, ini kelapa-kelapanya ini akan bagus banget nanti pertumbuhannya. Kita ke belakang lagi. Nah, sudah sangat kering. Luar biasa. Jadi di sini kita bisa berinvestasi. Kemarin saya dapat telepon dari Tarakan. Nah, sekarang saya sudah berani buat warga Tarakan yang mau bekerja sama gitu, bermitra terkait tanaman-tanaman sayur yang bisa diangkut ke Tarakan,
Nah ini peluang nih Sobat Survivor untuk nantinya bisa bekerja sama, dan ini juga membantu buat petani-petani di sini, misalnya bermitra di bidang sayur-sayuran. Anda juga bisa mendapatkan sayur segar dengan harga yang relatif lebih murah, dan juga bisa membantu petani-petani di sini dalam hal peningkatan produksi tanaman-tanaman sayur mereka, hasil kebun mereka. Apalagi dengan penanggulan semacam ini tentu sangat membantu. Jadi mungkin yang menonton konten ini bisa terus mendukung perjuangan warga transmigrasi di SP10. Kita akan terus ke ujung Sobat Survivor. Ini sudah ngos-ngosan ini Sobat Survivor. Nah, kita akan melihat daun bawangnya nanti di sebelah sini. Bagus banget pertumbuhannya. Berbanding dengan lahan yang mungkin belum siap untuk dikelola karena keterbatasan dana, maksudnya sudah tertanggul tapi belum dibersihkan gitu ya. Tapi beliau juga katanya bersiap untuk nyemprot juga sih katanya. Tunggu mencari dana dulu. Sudah ada tanam daun serai di sepanjang pinggirannya seperti ini. Nah, sudah sangat bagus. Tuh. Mana? Oh. Ambil anaknya pulang sekolah. Ini sudah ada kaliandra yang ditanam ternyata nih. Ini jenis kaliandra. Tanam. Nah, ini kemarin daun bawangnya udah bagus banget. Betul-betul ditanam dengan serius, dirawat dengan baik, cara tanamnya juga sudah tepat. Memang terlihat seperti padat tapi sebenarnya enggak ini. Tuh. Sudah bagus banget. Sudah rapi kan ya? Nah, ini ada beberapa gulutan. Kita siap-siap support nih daun bawang buat beliau. Luar biasa. Jadi kita benar-benar memikirkan yang sampai bibit yang kita beli nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan lahan mereka. Nah, untuk sementara istirahat dulu. Sudah hampir selesai, atau mungkin sudah selesai. Kita coba mendekat. Nah, sebenarnya Pak Irwan ini punya kandang kambing. Ini yang sering jarang kita ekspos. Nah, ini kandang kambingnya. Cuman, belum memenuhi standar BMF. Mungkin ke depan nanti. Nah, kebetulan banyak kayu-kayu ulinnya nih. Tuh, untuk tiang-tiangnya. Ini kambingnya memakan rumput-rumput liar untuk sementara nih. Ini kambingnya nih. Tuh. Cuman seekor. Tapi sudah bisa menghasilkan pupuk dari lahannya. Luar biasa. Nah, ini adalah rumah dari Pak Irwan. Kita coba untuk diskusi dulu sama Pak Irwan. Gimana tadi penggunaan alatnya? Apa kesulitannya? Mas, beriki mawon. Beriki sek. Ini, aduh, hampir jatuh. Aduh, nyala terus ternyata. Iya, Ini dengan pakai dulu. Ini Mas Irwan masih menggunakan baju transmigrasi. Iya. Bajunya sudah baju keramat ini. Baju keramat sudah berapa tahun itu? 4 tahun. Oh, masih kuat ya? Iya, kuat. Luar biasa. Baru diambil dari gudang. Dari gudang. Lama enggak dipakai ya. Jadi Mas, gimana tadi penggunaan alatnya? Tapi sudah lumayan banyak loh terhanu. Anu, kendalanya cuma inilah, masih apa? Banyak yang lumpur. Jadi ya harus memang hati-hati memang kalau sendirian, kadang kalau sudah tenggelam itu kita mau kasih naik setengah mati. Oh gitu. Soalnya ini masih joki abal-abal kan. Tapi mempermudah jenengan untuk nyangkul kan. Iya, mempermudah aja ya. Yang sangat harusnya, membantu ini pokoknya. Ya harusnya ini bisa 2 hari untuk nyangkul. Oh iya. Jadinya cuma setengah 1 jam. Satu jam merampung lah ibarat kalau kita kebut kan. Tinggal bikin gulutannya ya. Luar biasa. Aku lihat tadi jenengan bikin gulutan itu bagus banget. Pasti Pak Asep menonton juga gitu. Dan ini juga jenengan bisa bikin sebagus ini. Saya nggak nyangka bisa secepat ini gitu. Dan dikit lagi selesai. Dan juga bisa apa?
bisa tambah semangat jenengan ya. Nanti gitu. Saya berharap sih maksudnya gini, di 2 bulan ke depan jenengan sudah ada hasil dari sini, minimal dari daun bawang dulu kan. Iya, iya. Kita bantu pasarkan, ya. Kalau bisa kita langsung kirim ke Tarakan. Kemarin ada permintaan penjual sayur di sana. Ya. Saya bilang, wah itu soal kita pasti memikirkan kapalnya gitu ya. Kan ya. Kebetulan teman saya juga jualan sayur di sana. Kita harus memikirkan perkapalannya dan sebagainya. Dan syukur-syukur nanti ada juga yang mau bermitra istilahnya, siap menyiapkan bibit juga untuk berkelanjutan gitu kan ya. Iya, iya. Dan siap untuk mengangkut hasil panennya. Iya, iya. Jadi jenengan enggak perlu mikir untuk keluar-keluar lagi. Iya. Cuman satu itu Mas, sayang ya. Banget kalau jenengan enggak mengambil kesempatan untuk beternak kambing. Iyalah, nantilah pelan-pelan Mas. Pelan-pelan ya, satu persatu memang. Dulu anu apa namanya rumputnya dulu. Ya, betul. Anu gampang nanti itu sudah. Kemarin anu kan ada yang bibit apa namanya yang minta bibit Pak Cong dikit-dikit kan untuk saya apa namanya tanam dulu nanti untuk di apa untuk pembibitan selanjutnya gitulah. Iya, siap. Saya juga nanti bisa drop bibit apa namanya? Pak Cong, sebanyak-banyaknya kalau jenengan butuh kan? Iya, iya. Nanti saya drop dari Sepunggur untuk jenengan tanam di sini. Iya, kalau nyari di sekitaran SPC ini aja belum anu Mas maksudnya. Belum banyak ya? Belum banyak, ya adalah ibaratnya satu ikat kecil itu minta sama. Kita nanti minta satu kapal lah dari sana nanti kan. Jadi bisa diangkut, satu perahu maksudnya. Iya. Saya tanam di keliling lahan jenengan ini. Iya. Jadi itu memperkuat akar anu juga. Ya, rencana kan mau tak tanam di apa bibir-bibir tanggulnya kan di bawah tapi ya. Untuk memperkuat tanggulnya kan. Iya akarnya itu kan. Cepat keras. Iya gitu. Dan itu masih luas banget kalau jenengan mau tanam di sini semua. Pokoknya jenengan tuh harus semangat. Kalau dikebut ini wah mau berapa bulan Mas enggak tembus ini kalau. Minimal sudah ada yang sudah ditanam dulu. Iya. Nah, ini kan saya sudah melihat daun bawang kan. Iya dikit-dikit lah kita anu mulai anu ini kan yang bisa apa kita tanam dulu. Kita ke sana dulu boleh Mas? Iya. Kita mau diskusi nih, kita brainstorming sebentar. Bibit apa kira-kira yang saya jenengan boleh kembangkan nanti? Kemarin kan sudah daun bawang nih. Iya. Kalau anu kira-kira seperti kacang panjang gitu. Iya bisa kali. Bisa ya? Ya yang penting tidak anu Mas di sini jagung, jangan kalau jagung. Ya, kalau ya, ya. Jagung saya ampun di sini. Bayam kalau anu seperti sawi kira-kira gimana Mas? Bisa juga kayaknya bisa, kalau ya? Sawi ya. Oke. Okay. Soalnya kalau kayak itu kan monyet enggak mau kayak. Ya, kita ke sini Mas biar kelihatan ya. Soalnya. Okay. Nah, Sobat Survivor, kalau kelapanya aja nih tuh. Tuh, ini jenis kelapa unggul nih. Jadi yang di belakang-belakang itu bisa dipanen lagi Mas ya, yang paling ujung di belakang itu. Maksudnya nanti bakal bagus ya? Iya, itu sudah mulai anu tumbuh anu kan bunganya. Tunas baru, daun anu baru hijau kan. Sudah mulai hijau. Ya. Apalagi yang sudah memang sudah jenengan tanam ini ya. Berapa totalnya Mas? 20? Ada sekitar 15 paling ya ada. Sudah mulai besar-besar. Nah, ini Sobat Survivor. Yang saya lihat memang mantap sih dari ukuran gulutan. Cara pengelolaannya sangat bagus. Mungkin Mas Irwan mau masih menyelesaikan sedikit lagi ya. Ya ini digembur lagi. Terus rencana kan mau tak kasih parit di tengah situ untuk ibaratnya ada apa namanya kurang air kan air bisa kita masukkan dari parit yang sebelah sana kan kita kasih masuk ke sini. Iya. Nantilah ambil anuan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya soalnya yang mau dikerja ini banyak betul yang belakang itu aja kita tinggal yang sini rumputnya sudah anu lagi kan. Itu anu soalnya. Ya enggak apa-apa. Nanti kita lihat apa yang bisa di anu. Memang harus pelan-pelan Mas. Ya. Yang penting ini yang sebelah sini nanti hijau dulu semua. Ya. Yang di belakang kita usahakan. Gini, kita targetnya maksudnya kita punya mimpi besar ke depan lah. Kalau memang yang sebelah kiri kanan belum tergarap, kita bisa pinjam pakai dengan perjanjian. Ya. Kita kerja sama ke depannya lah. Iyalah. Karena jenengan masih muda, kuat, pokoknya hasilnya enggak mengecewakan gitu ya Mas ya. Mantap. Nah ini untuk sementara ini mereka nggak perlu pupuk organik dulu, cukup mungkin sedikit dikocor NPK ya mungkin Mas ya kalau sudah mulai. Saya kasih dasaran pupuk kandang ada. Oh tetap ada ya? Ya ada 3 karung saya hambur kan, sebelum saya kasih gembur itu saya hambur di atasnya. Baru saya gembur di situ kan. Iya, ini mantap banget loh. Saya baru lihat gini aja udah seneng banget gitu. Malah pengen support lagi karena saking bagusnya gitu. Apalagi nanti kalau sudah tumbuh hijau gitu kan ya. Ini kalau kayak gini sudah pasti lah, bagus tumbuhnya. Mudah-mudahan lah apa tanahnya apa asamnya tidak terlalu jadi bisa perkembangannya anu cepat kan. Kalau asamnya sih Mas, kalau saya perhatikan mereka di Sepunggur, sama kurang lebih sama seperti ini. Setelah mereka tanggul langsung ditanami itu aman, toleran terhadap tingkat keasaman tanah jenis tanaman ini. Semoga lah ya. Ya mudah-mudahan lah. Kita lihat aja nanti ke depannya.
Soalnya kemarin coba kan ada sisa kapur dulu dikit kan, coba-cobalah tak ambil sini untuk mengurangi anu kan, supaya netral, agak-agak netral. Sudah bagus banget Sobat Survivor tuh, apalagi airnya sudah tidak tergenang lagi, itu kuncinya sebenarnya. Ketika air tergenang, baik air hujan maupun juga air pasang, itu menyebabkan asamnya naik. Nah, ditanam lebih banyak lagi supaya hasilnya juga bisa lebih maksimal lagi. Jadi SP10 juga bisa menjadi sentra daun bawang misalnya. Baik Sobat Survivor, itu cerita kita. Ini luar biasa banget kita bisa mendukung mereka, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Anda juga bisa turut andil di dalamnya, membantu Pak Cito Karno dan juga membantu warga transmigrasi di sini untuk mendukung pertanian mereka. Baik, Mas, kita mau ke sana dulu. Istirahat dulu. Luar biasa, tinggal dikit selesai, satu lagi mau siap lagi. Wah, mantap itu. Biarpun di sini-sini Mas, tetap kalau jagung. Iya. Anu, ya itulah. Orang jambu aja habis, apalagi jagung Mas, pasti itu datang. Kayak ini punya yang sebelah Budi Tarimin ini kan orang lokal, nanam 1 hektar kan. Itu panennya cuma satu karung kah si saya monyet kemarin. Oh gitu. Memang kalau jagung di sini anu apa? Susah ya Mas. Susah mengundang memang. Mengundang ya. Mending sekalian kita cari yang aman aja ya. Iya. Ini juga apa, pepaya jantan juga bagus Mas. Oh, daunnya juga bagus. Bunganya. Ya, 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 kalau pepaya buah kan enggak mungkin kan. Kalau memang anu nanti kita lah bisa sisir-sisir tanam di pinggir-pinggir anu kan bisa. Iya, betul. Nah, ini rumah dari Mas Irwan Sobat Survivor. Dan ini Mas istirahat. Kolam renangnya itu sana tuh, ya, di akusinya. Itu terbunya. Nunggu kalau anu cuci-cuci, beliau gini caranya. Jadi ambil air, cuci kaki. Seperti ini. Ini anu biasa. Menimba. Jadi airnya surut, air agak, surut ya? Agak dalam memang, kalau surut ini mau 2 meter lebih, 3 meteran kayaknya. Oke, itu cerita kita dari rumah Pak Irwan. Ini ada burung perkutut. Burung apa? Burung murai. Oh, murai. Murai iya. Batu ya? Murai batu. Baru ditangkap kayaknya? Sudah lama itu, Mas. Itu makanannya angkereng, kroto banyak loh sini Mas. Iya, anu dikasih kroto juga kah? Enggak sempat ini anunya nyarikan, jadi ya. Tapi di tempatnya Pak Jumiran ke sana itu loh banyak tuh kroto. Iya. Kalau kroto mancing ikan di sini dapat apa Mas? Paling ya apa itu, ikan kiper sama sumpit. Sumpit ya paling iya. Suka ya aroma kroto. Ini udang tajam. Memang umpannya kalau mau mancing. Sumpit. Kalau mau dapat banyak gitu ya? Iya, pakai udang lah. Udang ya. Iya. Kalau mau mancing yang gede-gede. Udang hidup itu di belakang situ ada yang jual 50.000 kah 1 kilo itu. Enaknya mereka di sini, mereka bisa mancing ikan laut sama ikan air tawar itu di tempat yang sama. Iya. Itu uniknya air tawar, air payau Sobat Survivor. Two in one di sini itu kalau mancing. Gitu. Suatu hal yang mereka jarang temui di Trenggalek lah asalnya Mas Irwan. Luar biasa. Setelah ini kita akan bercerita lagi. Terima kasih banyak Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita. Mohon maaf ini hari ini mungkin konten kita cukup bervariasi, namun senang bisa berbagi cerita dari pemukiman transmigrasi bersama Mas Irwan asal Trenggalek. Mantap. Umur 34 jenengan? Kurang lebih. Mas Didi ternyata masih muda banget ya. Iya. 30 tahun. Anu, Mas Didi itu anu transmigrasi di SP10 ini anu termuda. Termuda ya? Iya, termuda. Luar biasa. Termuda 24 tahun transmigrasi, 25 tahun transmigrasi. Iya. Luar biasa. Bersyukur ada mertuanya yang dampingi ya. Ya, sama mertuanya. Saya boleh ke belakang nggak jalan-jalan? Masuk. Penasaran lihat belakang. Itu di belakang, Mas. Yuk. Assalamualaikum. Nah, kita coba ke belakang ini. Jarang-jarang ke belakang. Sekali tempatnya ini. Oh, saya baru pertama kali ke belakang ini. Halo, Pika. Nggak sekolah? Sakit, Mas. Oh, lagi sakit. Panas, ya. Sakit apa? Sakit hati? Meriang. Oh, meriang. Merindukan diri saya. Wih, mikrofonnya. Oh, iya. Terima kasih, Pak Irwan. Oke, nah ini kandang kambingnya. Nah, Sobat Survivor, kita speak sama Pak Ase ini. Jadi, Pak Irwan ini mau, tanam pakcong dulu sama Kaliandra. Kandangnya memang belum representatif untuk sebuah kandang bermitra dengan Bulungan Mandiri Farm. Tapi dengan keahlian bertukang, Mas Irwan boleh ya, Mas ya? Bisa. Nah, nanti ini bisa kita rombak, nanti kita bikin yang representatif. Tapi sebenarnya, dari ketinggiannya, dari kondisinya, tinggal dirubah sedikit aja ini. Kalau mau pelihara 2-3 ekor kan? Iya. Bisa aja.
Tapi kalau bisa dibuatkan untuk 5 ekor, Mas. Gitu. Tapi nanti dulu lah, pelan-pelan. Setidaknya sudah ada secerca harapan ya, Bu Didi ya? Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Didi juga pengen peternak kambing kan ya? Insya Allah. Tapi jangan kayak bapak kek nyari rumput terus. Harus tanam gitu kan? Iya. Kalau lahannya kan sudah kering, tinggal sedikit lagi. Masih berapa meter yang belum dibersihkan? Sedikit kayaknya itu, berapa meter aja dari belakang itu. Ini kemarin ada yang nanyain, gimana kalau Bu Didi tuh bikin konten, punya channel sendiri, jadi selalu celote, daripada celote nggak ada duitnya, mending celote ada duitnya gitu kan. Gimana? Minat juga, tapi ini masih menunggu Pak Didi dulu. Menunggu Pak Didi apa nih? Ya, biar HP-nya ditukar dulu. Oh gitu? HP-nya sudah agak ngeheng. Oh gitu ya, kode keras ya? Kode keras. Iya. Oke lah, terus yang penting nggak perlu diedit. Yang penting jenengan bisa bercerita, saya yakin fansnya jenengan banyak nanti. Oh. Apalagi banyak teman-teman jenengan di sini kan? Iya. Sama aku baik kan. Kasih judul YouTube-nya apa kira-kira? Kata Pak Didi katanya bikin YouTube-nya petani edan. Petani ku bebas. Atau bikin judul lambe turah. Masuk. Masuk ya. Jadi dengan penuh kesederhanaan keluarga Mas Irwan di sini Sobat Survivor, tapi semangat luar biasa untuk bisa terus berhasil di lahannya. Kemarin saya ditawarin lali aku. Apa Bu? Apa namanya? Pupuk cair Hayati. Oh, itu di rumahnya Pak Jas itu. Oh, di rumahnya Pak Jas. Iya. Oh, gitu. Nah, ini dari belakang rumahnya Mas Irwan Sobat Survivor. Jadi nanti kalau sudah ada tanamannya ini bikin teras aja sini di belakang sini, Mas. Iya. Biar api toh. Bubuk. Bikin bubuk di depan bubuk, di anu sini supaya bisa nyantai-nyantai kayak lahan-lahan warga lain. Tapi yang jelas luar biasa lah, ini keren banget, sudah ada tanaman kelapanya. Mas Didi ini yang masih berjuang terus ya? Iya. Yeah. Luar biasa. Oke, terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak konten kita. Oh ya, Bu Didi, apa kesulitannya itu kalau bikin konten itu? Boleh cerita sedikit? Kesulitannya itu masih belum terlalu luas untuk bicara. Terus apa lagi? Bicara sama apa ya? Nggak, maksudnya kan belum seprofesional kayak Mas Ripa sama Pak Jum, Mbah Sombran itu. Masih perlu belajar lagi. Ya, masih perlu belajar banyak ke Mas Ripa sama Pak Jum. Oke, baiklah kalau begitu. Masih perlu menyerap ilmunya Mas Ripa sama Pak Jum ini. Baik. Baiklah kalau begitu, nanti kita kabari ya. Ini ada, saya mau harus teruskan ini. Ada telepon dari Pak Asep. Terima kasih. Ya. Tetap semangat menginspirasi. Makasih Pak Irwan, makasih Bu Didi. Ya, saya terus. Sama. Demikian video kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.